Program inilah program untuk meningkatkan pendapatan. Program ini bertujuan untuk mencapai kemandirian, memastikan bahawa keluarga isi rumah yang terlibat akan keluar daripada senarai miskin tegar. Sekarang ini ada kira-kira 140,000 semuanya. Maka dalam tempoh 3 tahun setengah kita nak keluarkan mereka semua melalui program-program untuk tambah pendapatan. Kalau di Sungai Kelias umpamanya disebut tadi, untuk nelayan, untuk kuih dan lain-lain, melibatkan peruntukan lebih RM300,000. Jadi kita akan pantau secara berkala, tersusun setiap bulan, diketuai seorang EDO, dan jika ada langkah-langkah intervensi yang diperlukan akan diambil tindakan sewajarnya. Berkaitan dengan rumah, ini ada satu program yang bersinggungan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk membaiki ataupun membina rumah. Program ini khusus untuk meningkat pendapatan. Ada program-program lain yang diteruskan, termasuklah program infrastruktur. Kementerian Wilayah pun ada program, ICU ada program khusus untuk membantu miskin tegar. Yang bezanya program ini dengan program yang lain ialah program ini lebih holistik, melibatkan kerjasama semua pihak, awam dan swasta, termasuklah syarikat-syarikat. Terima kasih, Tan Sri Yang Dipertua.